atribut lengkap, papan nama, korpri, pakai sabuk, baju masuk, pakai ikat pinggang warna hitam, ya. Itu apa harus hitam pak? Boleh coklat atau harus hitam? Boleh, boleh, nggak jadi masalah. Yang penting untuk menjadi ASN itu yang penting bisa menjadi contoh untuk masyarakat. Panutan. Iya, okay. Karena ini ada perpu baru tentang kode etik. Nah, seorang ASN itu harus berpenampilan yang rapi, rapi yang bagus. Atribut lengkap. Atribut lengkap, ya seperti ini. Terus harus pakai kopiah juga pak? Kalau ini enggak, ini berkaitan dengan apa ya, supaya kita bisa memberikan nuansa Islami ya, Islami. Berkaitan dengan itu ada sedikit pakaian baru ya, pakai ketu atau ini kopiah. Kita juga bisa mengendalikan diri karena ya, kita betul, pakai betul betul. Jadi untuk tambahan atribut betul dan apa hatinya itu tidak selalu berprasangka ya, kepada orang harus seperti ini. Bisa membedakan. Ya, nyantri ini Mbak Wi. Nyantri. Betul, bagus. Siapa tahu ya, siapa tahu di kantor Dumu Panjenengan berkah pengistu Panjenengan tahun depan umroh. Saya bisa umroh ya, siapa amin. Tahu juga. Namanya amin, doa dan harapan. Doa dan harapan itu kan enggak ada salahnya gak juga. Enggak ada yang melarang. Kita tahu dengan berpenampilan seperti ini terus tahun depan bisa umroh. Amin. Amin. Ya, ini alhamdulillah juga. Amin. Amin. Bagian dari upaya doa Mbak, ikhtiar. Ikhtiarnya ini pakai kopiah ya. Kopiah atau kertu seperti ini biar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.